Waktu setelah kehilangan kakak ya saya. Waktu itu sih ngerasa iya capek banget, terus ternyata nggak biasa sama perhatian orang, terus orangnya nggak baik. Kata-kata orang-orangnya nggak baik menurut aku. Cuma memanfaatkan kamu aja. Komentar ya? Di sosial media, komentar. Aku kaget kayak, kok gue udah kehilangan, malah semua orang malah ngebenci gue sih. Emangnya aku ngapain? Itu gitu. Yang bikin kamu down banget ya? Iya, jadi kayak aku ngerasa kalau jadi sampah banget gitu loh. Yang bisa membuat kamu kembali semangat setelah down, bahkan sempat kepikiran untuk bunuh diri itu apa? Dikuatin sama keluarga sih. Bilang apa? Kalau mau papa sih nggak tahu ya. Kalau aku tuh biasanya curhatnya sama Fadli sama Franz, itu mereka kayak biasanya peluk. Kalau abis itu kayak ya saling deep talk gitulah kalau malam-malam.